hadiri ziarah makam dan tabur bunga peringatan HUT ke-77 TNI. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengajak seluruh elemen untuk berkomitmen dan bermuhasabah diri meneladani jasa-jasa para pahlawan, sebagaimana para pejuang bangsa yang telah berjuang untuk menegakkan Pancasila demi NKRI. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan bahwa TNI selama ini sangat dicintai oleh rakyat, dan TNI menjadi satu-satunya lembaga nomor satu yang dipercaya oleh rakyat. Untuk itu, TNI diharapkan tetap menjadi benteng dan kebanggaan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jambi. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto usai melakukan upacara ziarah nasional dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Satria Bakti dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI pada Selasa 4 Oktober 2022. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto turut memberikan tabur bunga kepada sejumlah makam pahlawan dan turut memberikan doa. Ziarah nasional ini dipimpin langsung oleh Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono dan diikuti oleh para peserta ziarah memperingati HUT ke-77 TNI. Edi menuturkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sekaligus tabur bunga yang intinya adalah untuk bermuhasabah. Bagaimana para pejuang bangsa yang telah berjuang meneteskan darah, air mata, keringat, dan semuanya demi negara kesatuan Republik Indonesia. Edi menambahkan ziarah ini untuk mengenang, menghormati, menauladani jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya TNI yang selama ini sangat dicintai oleh rakyat, dan TNI menjadi satu-satunya lembaga nomor satu dipercaya oleh rakyat, dan ini juga terus berkembang sehingga TNI tetap menjadi benteng dan kebanggaan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jambi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Ketua, mengenang untuk doa siapa aja nih, Ketua? Banyak tadi saya ke almarhum Pak Khairul, Pak Khairun, kemudian juga ke almarhum Pak Manaf, mantan Gubernur Jambi, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang banyak tadi sudah kami taburin bunga satu persatu, mungkin nggak bisa kita sebutkan. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.